Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Welcome back to my channel Vera Tambajaya. Dan di video kali ini aku mau kasih review salah satu produk dari Grupal. Nah, sebenarnya aku bukan tipe orang yang sering-sering eksfoliasi, bukan orang yang suka scrub wajah gitu ya teman-teman. Tapi menurut aku ini juga salah satu hal penting. Nah, barangkali teman-teman sedang mencari produk untuk eksfoliasi wajah gitu, untuk eksfoliasi tubuh. Nah, barangkali produk ini bisa menjadi salah satu rekomendasi atau list planning produknya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Oh iya, nah sebenarnya aku nggak sengaja sih ketemu produk dari Grupal ini di toko Shopee. Jadi aku sebenarnya lagi cari-cari produk yang ingredients-nya itu ada Centella Asiatica. Nah, kemarin aku juga cari sunscreen, kemudian cari yang ada krim, pokoknya yang ada ingredient Centella Asiatica-nya gitu. Nah, tiba-tiba muncul nih produk dari si Grupal ini. Nah, aku langsung beli 2 dong. Kemudian ada bonusan gratisannya di situ ya, teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya awal-awal aku pakai peeling gelnya ini kurang cocok ya sama aku, teman-teman. Di wajahnya aku tuh perih gitu, agak sakit kayak ada yang cucu-cucu gitu. Jadi pas aku pakai, kemudian aku pakai toner, pas aku bersihin pakai toner lagi juga perih di wajahnya aku. Jadi selama 1 bulanan aku hentikan gitu ya teman-teman. Tapi aku ngerasa produknya udah dibeli, sayang gak dipakai gitu ya teman-teman. Setelah 1 bulanan aku hentikan, 1 bulan lebih kayaknya gitu ya teman-teman, aku coba lagi dan ternyata itu udah gak perih lagi di wajahnya aku. Perihnya itu berkurang sampai lambat laun menjadi tidak perih lagi gitu. So produknya aku gunain seterusnya deh sampai sekarang, dan udah lama ya teman-teman. Dan produknya itu saat itu aku beli masih baru banget, masih fresh banget gitu ya teman-teman, fresh from the oven ibaratnya gitu. Oke, okay. Nah jadi ini si Grupal peeling gelnya ini adalah Grupal Centella Asiatica peeling gel yang diformulasikan dengan ekstrak Centella Asiatica untuk mengembalikan kelembapan. Namanya juga ada Centella Asiatica, jadi dia pakai ekstrak Centella Asiatica ya. Dia juga bisa mencerahkan kulit dan efektif untuk mengangkat sel kulit mati, jadi dapat digunakan pada wajah dan seluruh tubuh. Nah, barangkali teman-teman nggak suka yang ada scrub-scrubnya ya, jadi ini lebih halus dia teman-teman. Kadang kalau ada scrubnya itu butiran-butiran kasar itu sakit, ada yang gak suka ya. Nah, ini bisa menjadi solusi nih buat teman-teman pakai peeling gel dari Grupal ini. Teman-teman bisa gunain peeling gel ini maksimal 2-3 kali lah ya seminggu. Nanti diaplikasikan pada kulit yang sudah bersih, kemudian ambil peeling gelnya secukupnya, kemudian dipijat lembut dengan gerakan melingkar selama 1-2 menit, kemudian kita bilas dengan air bersih. Oke, tadi udah aku praktekin ke kulit tangannya aku, sekarang aku praktekin ke kulit wajahnya aku ya. Nah, pastikan kulit wajahnya juga dalam keadaan bersih ya teman-teman, karena setelah kita menggunakan peeling gel ini kita nggak perlu pakai face wash atau cleanser lagi, jadi langsung aja kita bilas dengan air biasa. Oke. Nah, kalau aku peeling gelnya itu biasanya sampai ke leher. Kalau di tangan atau kakinya aku nggak sih, karena bulu tangannya aku itu mau jadi keriting-keriting ketarik sama peeling gelnya, itu lengket sakit. Jadi aku lebih suka di wajah dan di leher aja kalau untuk pakai peeling gel Grupal ini. Kalau untuk tubuh ya aku pakai Lulur kayak Herboris atau apa merek apa gitulah ya teman-teman. Sebenarnya apa sih kelebihan dari peeling gel Grupal ini gitu ya. Jadi dia proses pengelupasannya juga lembut, dia sebagai pelembab alami, dia bisa mencerahkan warna kulit, mengecilkan pori-pori, mengurangi komedo, kemudian menjadikan kulit lebih lembut dan lebih terhidrasi. Nah, aku sudah hampir habis nih 1 tub ini ya teman-teman. Jadi menurut aku cocok sih di aku, pori-porinya aku udah mulai tampak berkurang, kemudian kecerahan wajahnya aku juga sudah semakin bertambah gitu ya teman-teman. Jadi nampak lebih fresh gitu ya. Jadi ini buat teman-teman cocok banget yang sedang mencari rekomendasi produk dari si peeling gel atau produk untuk eksfoliasi gitu.
Nah, pijatnya lembut aja, jangan keras-keras. Boleh dipijat searah melingkar. Aku untuk leher aku tarik ke arah atas supaya dia nggak turun di rahangnya ya, teman-teman, kulitnya nggak lebih turun. Gitu. Oke. Teman-teman kalau mau pijat seperti massage wajah juga boleh. Nah, buat teman-teman yang mau pakai produk samaan dengan aku, produk dari Gelpal untuk peeling gelnya ini, boleh, nanti aku terakan link ordernya di description box ya teman-teman. Silahkan teman-teman cek di sana. Harganya juga murah. Kemarin pada saat promo itu aku belinya gak sampai 30 ribu gitu ya. Murah teman-teman, karena produknya pas baru masih saat itu. Kemudian aku dapat produk diskon masker topeng juga saat itu. Nah, kalau teman-teman sudah selesai pakai peeling gelnya, ya sudah, silahkan dilanjutkan dengan skincare lainnya. Misalnya setelah ini teman-teman mau pakai toner, mau pakai serum, mau pakai krim, kemudian kalau siang hari mau pakai sunscreen, kalau malam hari mau pakai krim malam gitu, serah teman-teman, silahkan dilanjutkan. Oke, ini aku pada saat malam hari, so aku pakai skincare malamnya aku ya. Nah, skincare rutinnya aku. Oke, segitu dulu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat buat kita semuanya. Semoga teman-teman suka. Dan kalau teman-teman suka, boleh di-like videonya. Kalau tidak suka, boleh di-dislike. Kalau merasa videonya bermanfaat buat orang lain, boleh juga di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu. Tetap semangat. Salam sejahtera. Sehat selalu. See you on my next video. Bye-bye. Mwah.